Nama saya Andi. Saya minat dalam memetik gitar ataupun grand gitar dalam bilik lah selalunya. Dan juga saya menyanyi lah. Saya menyanyi pasal mungkin saya ni tak, minat lah, minat terpegun dengan mereka-mereka yang boleh menyanyi lah. So dari situ saya cuba berjinak-jinak untuk cuba menyanyi. Nights are not unbound. It's not called living aid. You're not falling down. Kau buat kali pertama saya nyanyi lu, oh, lagu Kasih Sayang daripada favorite group. Waktu tu saya berumur 9 tahun. Dan itulah yang buat saya cuba belajar memetik gitar. Sebenarnya saya ni fusion lah. Saya ada masukkan pop, ada dan juga jazz. Dan juga ada juga influence saya yang iaitu daripada rock atau metal. Previously saya main new metal. Dalam komputer saya punya song listing about 40 plus songs. I just make it a point that I will try to write a song every week. One song. Lagu pertama saya yang saya karang ni waktu saya 11 tahun. Biasalah lagu 11 tahun tu baru nak jadi jatuh cinta kan. So okay, izinkan diriku ni merupakan pengalaman hidup di mana saya cuba untuk tidak terus lara lah yang kata tidak terus lara dan ingin mencari arah tujuan dalam hidup. So dari saya melepak, you know, that kind of thing. So saya cari arah untuk mungkin gunakan masa yang ada tu untuk mengarang lagu. Yeah. Terhaki sudah punah segalanya impian bersama. Dalam perancangan saya untuk membuat album ataupun single ni lebih pada untuk kepuasan diri saya sendiri. Di mana saya cuba untuk challenge myself to be more focus rather than just tulis lagu then after that lagu tak jadi mana. So saya cuba untuk, you know, breathe properly. Mengatur langkahku, izinkan diriku meluahkan rasa, walaupun hanya untuk seketika saja. Yang mendorong. Sebenarnya saya tak ada dorongan keluarga. Keluarga saya tidak begitu supportive, tidak encourage lah saya main muzik dengan saya yang sedang sibuk dengan bisnes saya. So kalau boleh jangan main muzik so I can focus on business and earn more money, get married. Alhamdulillah ada jugalah invitation kan, undangan, tapi dari segi the market is more towards puisi lah kerana penulisan saya sebenarnya lebih pada storytelling dan juga pengalaman hidup. So banyak unsur-unsur nasihat. So bulan bahasa seperti baca Singapura, I try to get involved in those. Yeah. Mungkin dengan adanya single Izinkan Diriku ni akan menjadi satu pendedahan di mana saya boleh jadikan sebagai songwriter, penulis lagu. Mungkin orang berminat boleh datang tampil cuba saya. Itu saya tak pernah fikirkan. Tapi kalau sekiranya kalau ada peluang di seberang, insyaAllah saya akan cuba. Di buat masa ni saya satisfied lah with what I have here. Rasa walaupun hanya untuk seketika saja. Is
izinkan diriku kalau idol lah, kalau idol influence saya lebih pada P. Ramlee. Saya suka P. Ramlee punya style of music. Saya dia ada mix of western music dan juga music traditional Melayu. So bila ada dia tu fusion, so kita tak hilang lah dia punya asas tu dari segi bahasa kita. Tapi kalau inspirasi untuk menulis tu dari daripada aktiviti seharian. Mungkin dari segi bila saya jalan dan nampaklah drama-drama in real life kan. Then from there, take it as a lesson point then write about it. That's a very, very hard question to answer. Okay, the support that I've seen so far dari segi radio, which is Fiduria, I think, Singa Maxima. That's really a good platform for local artists to shine. Mungkin kalau boleh jangan stop kat situ je lah. But it's a good opportunity lah. Kita tak mau segregate lah. Tak mau bezakan antara local dengan outsiders, okay, dengan seantero mungkin dari segi Nusantara. Lebih baik kalau kita lihat as a whole. Kalau kita nak jadi hero kampung local je, then what's the point? Probably when we look at it in the mass, yes. But if your target audience is the mass, then I guess you have to go towards that direction. But if your target market is towards the musician or the ones that really appreciate this kind of music, like for example metal, not everyone can accept it. But kalau sekiranya lagu metal tu ada dia punya followers and you get that followers, that means you have succeed. My target audience, people who try to understand lyrics, bukan sekadar melody yang baik. Ada kata dari segi seni kata dan mungkin segi dari segi arrangement, probably mid-range age, tak mahu terlalu muda, because saya dah tua. Actually ada yang bagus-bagus tau. Sebagai contoh, tadi kan ada apa, group Baron. I think that they have their own niche lah. Dia punya own seni kata dengan dia punya kiasan-kiasan dia kan. Feeling emotion dia bagus. Then another like local band, mungkin Melayu or English? Melayu lah. Okay, kalau Melayu kan, Melayu. I don't know, I don't really follow up the new ones, the bands now. Maybe there's this new guys, Catalog V. Check them out, man. Those guys are awesome. Very great musician. I mean, I've seen them play. It's awesome. Mencari yang tak pasti untuk aku miliki. Aku terus. Why not we post this as a challenge to all the new artists or the current artists? If they manage, that would be awesome lah. But I think sekarang ada jugalah dari segi, mungkin dari segi music macam Taufik, you know, all age. Taufik Batisah, like all age you can get. Like Sezairi also mungkin, Hadi. So hopefully the mainstream media itself will help to expose this new talents who can give it a try. Mungkin untuk cuba nasib lah, kalau dapat, tak dapat tak boleh buat apa-apa kan, bukan rezeki. Aku terus mencoba mengejar yang tak pasti untuk aku miliki. Untuk saya kan, seni tu bukan untuk diberi markah ataupun kita nak bezakan antara seni ni lebih baik daripada yang satu. So mungkin penyanyi ni lebih baik dari segi lagu pop, mungkin lagu ni lebih baik daripada R&B, mungkin ada yang lebih baik daripada film metal. So kita jangan ada segregation lah dari situ. Music universal. So I would love to see lah, like rather than having competitions, but maybe untuk dipertarungkan lah. Bukan untuk dipertarungkan, tapi kasih exposure, persembahan. Kasih persembahan.
Why not? Better that way. Menjadi reality. When I was playing in a band, yes, back then, many many years ago, Battle of the Bands. Dapat boleh sih? Tak lah, final je. Okay, tu. Macam daripada main apa metalnya band eh? Belum main apa? Metal band? New metal. Back then it was called Patchwork Neurology. What do you play in it? Vocals. Wow. So, macam mana tu? Suara kau apa? That time buat screamo shit. Okay, sekarang dah cuci tangan dah, tak main metal lagi lah? Bukan tak nak main, dah tak ada stamina. Nak heavy-heavy, macam dah tak ada angst yang left inside. So dah tak ada. All left is love lah. No lah, all left is peace. It's all good lah. Yeah, awesome. Okay, alright, thank you Andy. Welcome. Okay, nanti you tell me your titles to your